Cara bikin meja kompor dapur sederhana. Pertama, kita bikin tiangnya yang ini sebanyak 4 batang. Kemudian siapkan ini pengalas kakinya, bikin 2 batang. Kemudian ini alas kaki 1 batang. Dan ini bikin 4. Kemudian jangan lupa untuk siku-sikunya supaya jangan goyang, enggak goyang. Pakai triplek seperti ini. Dan setelah itu nanti ditambah 1 yang tengah. Nah, supaya apa namanya? Lantainya tidak ngayun, tidak main. Nah, kira-kira seperti itu, setelah itu dipaku. Sebelum dipaku, dibaringkan seperti ini supaya untuk memudahkan pemakuan. Nah, ini dia. Sebentar lagi meja kompor dapur ini akan jadi selesai untuk dipakai. Nah, ini dia. Oke, bagi dua sudah itu. Sip. Siap-siap untuk dipaku. Nah, setelah selesai dipaku, kemudian sebelahnya lagi. Ya, dibalik mejanya dibalik untuk dipaku lagi yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Dan sebelum dipaku dikasih rata seperti ini. Kemudian dipaku. Nah, sekarang dipaku sambil terus dipegang supaya tetap rata. Nah, selesai dipaku. Dan terakhir diberdirikan untuk dipasangi lantai. Nah, seperti ini. Dan dipasangi lantai triplek. Ini kita pakai triplek bekas. Seperti ini. Kemudian karena kurang ditambah lagi. Tara, jadi. Oke. Nah, sudah jadi kompor sederhananya untuk apa? Meja kompor sederhananya untuk di dapur. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk pembuatan meja yang sangat sederhana. Ini bahannya dari bekas-bekas mal bangunan. Oke, cukup sekian.